I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is. Berita pada kali ini dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, kami nak berbaik demi anak-anak, Puteri Sarah. Pelakon Puteri Sarah berkata dia dan suaminya Syamsul Yusof sepakat akan mengakhiri masalah rumah tangga secara baik. Memetik Harian Metro, Puteri Sarah berkata dia juga tidak mahu bergaduh dan mereka akan berbaik demi dua anak mereka iaitu Syaikhul Islam dan Sumaya. Kami nak jadi kawan baik saja, insya Allah takkan ada plot twist lagi. Kami memang capai kata sepakat hendak akhiri kemelut ini secara baik. Saya sendiri tidak menyangka ada plot twist dalam kehidupan saya apabila Syamsul hendak berbaik baru-baru ini. Kalau boleh hendak kekal begitu, kerana kita tidak mau bergaduh. Kami sudah membuat keputusan hendak berbaik demi anak-anak, katanya. Dalam pada itu, Sarah turut berkongsikan mengenai buku yang diterbitkannya itu bakal mendedahkan kisah pribadinya yang belum dikongsikan kepada umum. Saya ada maklumkan kepada Syamsul mengenai pelancaran buku ini, tetapi saya beritahu dia akan bukan mengenai kehidupan kami, sebaliknya perjalanan hidup saya. Ada juga diselitkan mengenai Syamsul, namun semua yang baik-baik saja. Ini mungkin satu kelebihan yang Allah berikan kepada saya, yang mana mendapat keluarga dan mentua yang sangat baik. Saya gembira kerana biarpun Allah ambil satu bahagian, tetapi dia beri yang lain pula sebagai ganti. Jadi saya tidak terlalu sedih dengan apa yang terjadi, kerana Allah menggantikan dengan sesuatu yang berharga, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.